Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom, hari ni kita nak cerita mengenai Kau Memang Setan. Terbongkar Puteri Sarah sebenarnya maki hamun tak ingat dunia di hari fail penceraiannya sebenarnya. Ya Allah, apa cerita ni? Jom kita tengok. Drama bersiri adaptasi novel yang paling ditunggu Andai Itu Takdirnya sudah pun ditayangkan di saluran Astro dan gandingan mantap pelakon hebat Syukri Yahya dan Hannah Dalisha benar-benar menjadi dan ramai yang berpuas hati dengan lakonan mereka. Namun watak Puteri Sarah Liana yang memegang watak Umairah turut menjadi perhatian, lebih-lebih lagi dia menjadi rakan kepada Hannah yang merupakan watak utama. Dan potongan bapa Umairah memarahi Syed Azri telah tular di media sosial kerana ramai yang merasakan ia seperti luahan amarah Puteri Sarah dengan apa yang berlaku ketika ini. Ha, anda semua dah tengok tak episod 7 Anak Itu Takdirnya? Memang wow lah lakonan Puteri Sarah, memang dia marah kau-kau. Dan ramai yang berpendapat ya bahawa sedutan dari episod tersebut betul-betul sampai kepada penonton. Lebih-lebih lagi gerakan badan menjadi babak berkenaan cukup real. Dan Puteri Sarah turut berkongsi video tersebut di Instagram dengan menulis caption Umairah on fire, berserta ucapan terima kasih kepada penulis novel dan skrip serta produksi drama yang memberikannya peluang berlakon dalam drama tersebut. Dan menjelang ke ruang komen, rata-rata warganet telah meninggalkan komen dengan berasa seram jika menjadi Syukri Yahya kerana dihamun dengan begitu dahsyat oleh seorang wanita. Dan pelakon Izham Ismail yang memegang watak Ikram turut menyatakan yang dia hampir hangus ketika berada di sebelah Umairah sewaktu memarahi Syed Azril. Ha, dan kata netizen, katanya berulang kali tengok dialog Umi mengamuk kat Ril. Ha, puas hati betul dengan dengan setiap butir kata Umi sembur dia. Fuh, memang power woman betul. Terbaik sahabat macam ni, tak takut pertahankan kawan dia demi maruah harga diri. Ha, ada juga yang kata mesti syuk rasa, kenapa aku yang kena. Dan ada juga yang cakap tangan gerak-gerak tu seram je kena dekat Syukri. Hangus Ikram dekat sebelah. On take je. Ah, dia kata on take je semua okey. Dan kalau anda semua nak tahu ya, menerusi komen pemilik nama sebenar Puteri Sarah Liana Megat Kamarudin itu mengatakan yang babak tersebut, babak maki hamun yang rampak memang real gila tu, dibuat secara one take dan kebetulan pada hari dia menfailkan penceraian tempoh hari. Wow, patutlah nampak real kan. Lepas geram betul-betul ni. Dan drama Andai Itu Takdirnya telah mula bersiaran pada 6 Mac lalu ya di Astoria, dan difahamkan drama adaptasi novel ni adalah karya Siti Rosmiza dan dia akan punya 60 episod. Kepada anda yang tak tengok lagi, pergi tengok cepat-cepat. Memang power gila lakonan Puteri Sarah. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.